Hai sahabat zodiak ID. Ramalan zodiak akhir pekan Minggu tanggal 20 Januari tahun 2019, Pisces rencanakan pembalasan. Libra harus fokus. Ramalan zodiak akhir pekan Minggu tanggal 20 Januari tahun 2019, apa kata zodiakmu? Pisces, rencanakan pembalasan. Sementara itu, Libra harus jaga fokusnya. Ramalan zodiak akhir pekan Minggu, tanggal 20 Januari tahun 2019, gimana peruntunganmu nih? Pisces sedang rencanakan balas dendam tanpa dicurigai. Sementara itu, Libra harus jaga fokus agar tidak terdistraksi. Kalau kamu gimana nih? Simak ramalan zodiak akhir pekan Minggu, tanggal 20 Januari tahun 2019 selengkapnya seperti yang zodiak ID dikutip dari Dharma Sensei. 1. Aries 21 Maret 19 April. Akhir pekan ini, nikmati dan kagumilah keindahan hal-hal eksotis yang bisa kamu jumpai di tempat-tempat menyenangkan. Pergilah untuk berjalan-jalan dan menikmati akhir pekan, Aries. Kamu tiba-tiba kepikiran untuk berbisnis, tapi kamu belum tahu dan belum bisa menyusun rencanamu dengan baik. Tetaplah berpikiran terbuka dan sambut nasihat dari orang lain. Sulit sekali bagimu untuk menahan godaan dari belanja. Kamu memang tidak bisa didominasi. Tapi akhir pekan ini kamu bakal didikte dan kamu pun tak punya pilihan lain. Di samping itu, kamu juga menghabiskan uang untuk menyenangkan lawan jenis. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Kamu mendapat dukungan dari teman-teman. Gunakan kemampuanmu untuk merangkul semua orang dan meredakan ketegangan suasana saat menghadapi masalah akhir pekan ini. Jangan abaikan kesehatanmu karena itu merupakan hal penting. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Bisnismu bisa jadi makin maju, Cancer. Kamu terselamatkan dari hal buruk yang menunggumu. Selain itu, kamu jadi makin dewasa dan bijak dalam membelanjakan uang. Kamu tahu apa yang perlu dibeli dan apa yang tidak. Dalam hal kerjaan, kamu bakal membuat orang lain terkesan dengan keterampilan dan efisiensimu. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Kamu menginspirasi orang lain dengan tindakanmu. Tak hanya tindakanmu saja, kata-katamu juga menginspirasi dan memberi pencerahan untuk orang lain. Tetaplah berpikiran terbuka dan jangan ragu untuk mempelajari hal baru yang bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasimu. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Akhir pekan ini kamu malah cenderung menikmati masalah finansial yang sedang kamu hadapi karena bisa memacumu untuk meraih sukses. Kamu bakal bangkit dengan ide inovatif dan bisa meningkatkan metode penyelesaian masalah dengan lebih baik. Bisnis yang kamu kerjakan diprediksi bakal datangkan banyak keajaiban. Jangan biarkan hal kecil mengacaukan fokusmu, Libra. Ingatlah kalau gambaran besar juga penting. Pertimbangkan segala kemungkinan sebelum membuat keputusan apapun. Ambil waktu untuk bersantai sejenak. Temukan kedamaian di akhir pekan yang sibuk ini. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Kamu menghabiskan separuh harimu untuk bernostalgia dan berpikir. Setelah itu kamu bakal menyesali waktu yang terbuang karena telah mengabaikan kerjaan. Jangan biarkan kamu merasa terhantui masa lalu. Kamu sedang memulai hari baru nih. 9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Tiba-tiba kamu jadi sangat berdedikasi pada keluarga. Tunjukkan rasa cintamu pada keluarga, maka kamu akan merasakan kepuasan tersendiri. Habiskan waktu berkualitas bersama pasangan. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Banyak kesibukan, kamu bakal sulit dapatkan waktu luang di
Akhir pekan ini, Capricorn, kamu bekerja sesuai prioritasmu. Tenang, semua kerja kerasmu bakal terbayar lunas dengan segera. 11. Aquarius, 21 Januari 18 Februari. Temukan kebahagiaan dalam perjalanan akhir pekan ini. Jika kamu berencana mengajak orang lain, berhati-hatilah agar kamu tidak terlibat masalah. Kamu tahu caranya mengubah kelemahan menjadi kekuatan. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Kamu tengah merencanakan balas dendam gerilya. Musuhmu tak sadar dan tak menaruh curiga kalau kamu bakal menyerangnya. Jangan sampai kamu terbawa suasana. Sekian prediksi hari Minggu untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Thank you.